Rontok tiap disisir setelah keramas. Atasi rambut rontok dengan gel baru dan perawatan rambut rontok dengan glycerin yang mengisi rambut di akarnya dan rontok berkurang hingga 99%. Gratis 1 sachet shampoo. Keluargaku pejuang hijau. Pokoknya setia. Ini orang baru SGM Yami Nutri. Aku pejuang anak biar aktif. SGM Yami Nutri. Animasi keren terbaru. Nggak kena, dago main bola. Bangga, dan bawa nama Rans FC Junior sampai jadi juara. Captain Phoenix, segera di MTV. Will Italian Cappuccino please? Wah, baru ada kafe Italian Cappuccino pertama di Indonesia dengan gold Italian roast technique yang lebih lama hasilkan Italian Cappuccino yang lebih strong. Perfect blend. Perfecto si. Dari Wingsuit. Perempuan Indonesia memiliki berbagai jenis rambut yang berbeda. Baru Sunsilk Active Infusion, mengandung campuran oil, protein dan vitamin, menutrisi dan menguatkan rambut agar rambut lembut dan hitam berkilau apapun jenis rambutmu. Dapatkan Sunsilk baru. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu kita pilih Lem Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi teman buat aku dan calon buah hatiku, Galon B Mineral. Hiburan. Demikian saya menghimbau jangan lupa menggunakan tiket online. Jadu, kau punya tisu tidak? Enggak. Apa kau punya tisu? Aku mau ke dalam mandi tapi aku tidak punya tisu. Pentingnya ini dibicarakan. Jadi bukan kau yang ada di dalam foto itu. Iya sama. Tadi itu semua orang mentertawakan foto ini. Aku bahkan tidak membawa foto. Kamu sudah hadir. Kau benar-benar salah. Aku akan memaafkanmu. Salah aku memikirkan semua yang sudah kau lakukan pada aku. Aku belum bermain-main, Jadu. Kau berbohong, kau berburu mengutak kau ke dasar ruangannya, kan? Ya, kita seperti ini awalnya. Asik, nanti aku bilang kenapa. Bukan aku, itu bukan aku. Jadu. Tapi anak-anak yang sebelah yang menggangguku. Ya ampun. Sudah lama sekali, Jadu. Kalau kau melakukannya lagi. Yes, tepat sasaran. Wah, kamu benar saja. Hei, Yongsik. Sudah lama sekali. Pertama kali sejak tahun kemarin, bukan? Yongsik, ada apa dengannya? Kenapa kau ingin berkelahi denganku? Kalau nanti kau berani mengganggu Jadu lagi, aku akan memberimu pelajaran. Apa kau bilang? Kau
ini gak gue jadul lagi, aku akan memberinya pelajaran. Apa? Untuk apa pedulimu? Kau boleh mengganggu teman perempuan kelasku dong. Aku tidak peduli dengan anak perempuan yang lain. Kau bisa melakukan pada yang lainnya jika kau mau. Jika kau mengganggu jadul lagi, aku sungguh-sungguh akan memberimu pelajaran. Hah? Aku tidak percaya ini. Kau pikir siapa dirimu? Kenapa bukan jadul? Jadul itu. Dia langsung mau dulu. Karena dia cantik sekali. Oh iya, kotak kecilku. Kenapa lagi itu terbuka? Ibu, aku mau bicara pada ibu. Aku mau tanya, apa ibu baca buku harianku? Masih ada ya yang menulis buku harian di zaman sekarang? Kenapa tidak mengerjakan PR saja? Ibu tidak membaca. Kamu mau berganggu ibu saat ibu cuci piring ya? Atau mau saja cuci piring? Tidak. Kalau ibu tidak, Ibu tidak. Hati-hati dengan mobil. Ini hari yang cerah di tanggal 17 Mei. Hari ini tidak beruntung. Karena aku tinggalkan buku tulisku di kelas dan aku harus kembali untuk mengambilnya. Ibu kepang samping rambutnya hari ini. Iya, ibu aku siap buru-buru, nanti terlambat. Benar kan? Tunggu. Daripada pakai sepatu sneakermu itu, pakai sepatu merah muda lu, tampak lebih cantik di depan itu. Ibu baru bilang apa tadi? Memangnya ibu bilang apa ya? Kenapa kau marah-marah? Ibu tidak mengerti. Memangnya ibu tadi itu bicara apa ya? Ibu, nanti kita akan bicara lagi. Ini termasuk yang tidak bisa dimaafkan meskipun ibu sendiri yang melakukannya. Debbie. Aku rasa dia tahu apa yang baik untuk ibu. Udah tak kau hijirin nanti. Ding. Sejak kapan kau di sini? Sejak kemarin, tanamu huruf satu tidak membekas, bahkan tidak terasa sakit. Kami, aku tidak tahu. Kami tidak akan hamil. Oh, terima kasih ya. Namamu Jadu kan? Oh iya, tadi kau bilang apa ya? Aku tidak mendengarmu. Aku cuma mau berterima kasih untuk salepnya kemarin. Minggi mencarimu. Kenapa kau diam di sini? Dan bukannya masuk ke dalam Jadu? Aku tidak diam di sini. Aku tidak sempat membantu muka aku tadi pagi. Ayo kita masuk. Siapa tadi sini? Aku dengar orang tua Sumin dan Jamin sangat dekat sejak anak-anak mereka masih kecil. Dan mereka berniat untuk menjodohkan anak mereka suatu hari nanti. Tentu saja, aku dengar dia itu cantik. Tapi dia cukup sombong. Membantu untuk menyukainya.